Assalamualaikum anak-anak. Okey, aktiviti kita pada hari ini baca petikan kemudian kenal pasti kosakata yang sukar difahami dan cari maksudnya. Okey, petikan ini berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang bermaksud sama-sama susah dan sama-sama senanglah. Okey, bekerjasama dalam melakukan apa-apa pekerjaan boleh meringankan. Jadi, sesuatu yang susah akan jadi senang. Okey, kita baca petikan itu bersama-sama ya anak-anak. Petang itu hujan turun dengan lebatnya. Angin pula bertiup kencang. Tiba-tiba, sebatang pokok telah tumbang di hadapan rumah Kai Seng. Ibu Kai Seng susah hati kerana pokok itu melintangi jalan ke rumahnya. Selepas hujan reda, penduduk taman berkumpul di rumah Kai Seng. Bapa Fatih membawa gergaji, manakala Bapa Pravin membawa kapak. Bapa Johan pula datang dengan lorinya. Seterusnya, mereka bergotong royong dengan memotong dahan dan ranting pokok itu. Mereka memasukkan kayu-kayu itu ke dalam lori untuk dibuang. Akhirnya, jalan ke rumah Kai Seng dapat digunakan semula. Okay. Kosa kata kita cari terlebih dahulu kosa kata dan kita akan lengkapkan maksudnya bersama-sama. Kosa kata yang pertama ialah kosa kata yang pertama ialah kencang. Okey. Seterusnya, tumbang. Okay. Seterusnya, susah hati. Tulis susah hati. Yang kelima, melintangi. Okey, melintangi. Melintangi. Seterusnya, reda. Dan yang terakhir, bergotong royong. Okey. Apa yang dimaksudkan yang telah diberi sebagai contoh ataupun panduan untuk kita ialah lebat. Lebat bermaksud sesuatu yang banyak. Okey, untuk kencang pula, tiupan angin yang sangat keras. Okey, kita tulis tiupan angin. Tiupan angin yang keras. Untuk tumbang bermaksud sesuatu yang tegak telah rebah ataupun jatuh. Sesuatu yang tegak rubah. Okey. Susah hati, gelisah atau perasaan risau. Gelisah atau perasaan
risau. Maksud bagi melintangi pula menghalangi atau menyekat. Untuk reda, berhenti atau semakin berkurang. Yang terakhir, kerja bersama-sama. Bergotong royong maksud dia kerja bersama sama. Okey, boleh anak-anak ya? Okey, selamat menjawab latihan. Okey, bye. Assalamualaikum.